karo aku meneng desa di Taiwan. Pak Bo Suryo kemaning ke. Kangen gorengan kacang. Awan jam 10. Tetep bae nganggone sandal jepit. Sandal jepit, guys. Bagaimana ngetokna sepedane? Lagi diapit kanan kiri 3 motor. Jangan kudu dijunjung. Alhamdulillah wis rampung kali pagi. Tadi guys. Lampu merah. Panas. Cuacane wis awan wis jam 11. Alhamdulillah. Balik. Amin. Tekan rumah. Belanjaannya iki sepecin sayur terus ada telur, nggak tahu berapa biji tadi aku lupa ngitung. Ish, ada 3 kilo apa ya sayur ijo dan kentang. Honglopo apa buah ini dragon fruit Toya dan temannya Toya ada mie ditaruh di tas dulu guys. Manusia ini ada daging aku simpan dulu di fish roja dulu lah, ini cover baru disimpan. Dan
kosong. Ayo, aku beli yang 8 buat pindah. Mereka mengatakan ngomong baik, ngomong baik, aku yang ngiritin. Kita dibagi-bagi, dikasih 1000. Soalnya cuma 3 biji, guys. 3 biji. Kita ini dibagi-bagi, guys. Ini makin bagi. Cuma 3 biji tadi beli, ini kemarin udah ngirit banget kawanku. Pakai bumbu, ada cabai hijau, ada timun asin, ada ini apa montel, tahu kering, timun, terus cung, dan bawang, ada kacang, tuh kacang. Oke, apa mana ya? Oh, kia apa jenisnya ya? Putren, baby jagung. Ini 30 plastik. Ini enggak pedas, lombok hijau biasa, toge, dan temannya toge. Ada 35 kentang, 2 tadi ini 260 ya, 35 4, berarti ini 25, ini berarti 25, 2 biji 25. Jir, ini telur, aku tadi beli berapa biji gak tahu, lupa. Ya Allah, Gusti, alhamdulillah. Nanya apa panas eram. Masih ada kangkung ini sih, dikasih sama pokoknya bungkus. Tapi ya kangkung tua, iden lah. Jamur. Ini yang kemarin aku masak. Seger loh. Tapi aku taruh air ya. Biar enggak terlalu terlalu manis. Simbah.
gue simbah banyu netok soalnya minumnya lewat selang. Ini kental ya. Aku lagi insyaallah tanpa panas. Kayaknya ini minum cuman aku sama bos ya. Aku gak tau minum gak. Aku tambah air biar gak manis banget. Milk chocolate. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman, ketemu Maningkar aku Meneng Desa di Taiwan. Pak Bos Mereo Kemaningke. Kangen gorengan kacang. Dikai minyak sampai terpendam minyak. Apinya cilik guys, cilik banget. Terus kacangnya aja sampai kosong ya. Selamat sih ya. Tadi yang aku goreng. Besok aku buat sambal kapan-kapan. Untung deh Pak Bos ngerayanya dia lu. Kie gorengan kacang. Kie wis adem ya. Wis adem. Ora gosong lah. Tung, aku arep bungkus iki ya, mi. Bungkus sisa, bungkus-bungkus. Pak Bos angger bali iki jajane manto. Senengane mangan manto ya Allah. Aku bungkus iki. Pakai plastik. Udah siap aku bungkusin ini, nanti kan biasa ya kalau orang Taiwan itu box bosku itu kalau beli banyak terus dibungkusin satu-satu. Kalau mau masak ya tinggal ambil 2 atau 3 ditaruh di freezer jadi ininya awet. Ini udah selesai, tinggal masukin ini peminya masih ya, jadiin satu. Masih banyak tuh aktivitas semangat mergawe. Hawanya panas guys, masya Allah. Siap disimpan, ini bisa tahan 1 minggu atau ya kalau ngirit makannya bisa 2 minggu, enggak ding 1 minggu. Udang ikan, tahu, nanti malam buat masak. Ini buat nanti malam, itu edamame, minta edamame. Mungkin ikan ya, apa masak ikan ini ya.
nggak minta masak ikan, nggak dimakan yo. Malas masak guys. Oke, sini kayak buku guys. Gabus apa ya, ikan gabus. Ini aja lah. Ini aku suwi. Berarti masak-masak mau ya kelalen. Aku kelalenan. Tambah tua, tambah kelalenan guys. Terus gak mie ya, orang Taiwan kan suka makan mie. Pasti tahu kering, udang, ini ada ikan, kasih popping dulu, ini masih keras, ditunggu sampai malam, sampai sore ya, nanti sudah nggak keras banget.